Yo guys, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chen. Jadi hari ini saya akan sharingkan sebuah aplikasi namanya Tree of Life, teman-teman. Tree of Life ini, aplikasi ini sangat bagus dimainkan dan ini sangat terbukti membayar. Dan yang dulu masih 10.000 orang lebih, jadi ratingnya masih sangat bagus, teman-teman. Dan aplikasi ini sangat terbukti membayar. Katanya sih ini koinnya tidak pelit, lebih mudah, teman-teman. Dan ini satu developer dengan aplikasi namanya Givi. Jadi satu developer dengan Your Fantastic Pet, Magic World, Fruit Garden, terus masih banyak yang lain lagi. Nah, jadi ini Tree of Life kita coba mainkan. Nah, begitu kita mainkan nanti kita disuruh nonton iklan. Nah, begitu selesai nonton iklan nanti kayak gini doang, teman-teman. Nah, jadi kita nggak usah ngapa-ngapain bisa dapat cuan. Jadi aplikasi ini per 30 detik kita bisa dapat duit, tapi maksimal pendapatan itu 3 jam doang. Jadi bisa ditinggal tidur, tinggal makan, tinggal jalan-jalan, mau tinggal kerja, tinggal sekolah, terserah, teman-teman. Maksimal 3 jam kita dapat duit. Nah, jadi itu kalau mau bagusan sih saran saya itu per 2 jam saja. Nanti soalnya 1 jam kemudian itu setelah 2 jam itu nanti dapatnya dikit. Nah, jadi bagusannya itu 2 jam. Jadi banyak aplikasi yang kayak gini itu ganti-gantian saja. Jadi tiap 2 jam tuh ganti aplikasi kalau nggak mau ngapa-ngapain dapat duit, teman-teman. Nah, jadi ini per 30 detik bisa dapat dolar. Oke, teman-teman. Ini saya sudah dapat 0,003 dolar. Oke, kita tunggu sampai 1 menit dulu, teman-teman. Kita lihat dapat berapa. Oke, sudah bertambah 0,0032 dolar. Jadi kecepatan koinnya ini tergantung kemampuan WiFi kita. Jadi usahakan pakai WiFi, teman-teman. Jangan pakai kuota. Pakai kuota boleh, tapi kuota yang unlimited atau tanpa batas. Nah, jadi kalau pakai WiFi itu lebih stabil, teman-teman. Jangan pakai kuota. Pakai kuota bisa, cuma nanti boros, teman-teman. Nanti tekor. Nah, bagusan kalau bisa sih saran saya pakai WiFi. Jadi gak usah ngapa-ngapain bisa dapat duit, teman-teman. Oke, jadi ini saya sudah dapat 0,0038 dolar. Nah, baru 1 menitan. Oke, teman-teman. Nah, jadi itu cara dapat koin kalau nggak ngapa-ngapain. Terus cara kedua dapat koin itu dari referral. Jadi setiap kita undang teman, kita bisa dapat 0,1 dolar, tapi tidak bisa sembarangan undang teman. Nah, jadi kita kalau undang teman, teman kita sudah main dan harus ada penarikan dulu baru kita bisa terhitung undang satu orang. Jadi teman kita harus ada penarikan baru kita bisa dapat 0,1 dolar. Nah, terus teman kita sudah penarikan kedua kali, nah baru kita bisa dapat 20% dari pendapatan teman kita. Jadi intinya kita undang teman, teman kita harus dapat duit dulu baru kita bisa dapat 0,1 dolar alias 1.500 dolar. Nah, jadi kalau ini aplikasi ini satu orang bisa dapat 1.500 per teman. Cuma teman kita harus ada penarikan dulu baru kita bisa dapat duit. Nah, terus cara ketiga, kita main yang bagian penawaran tugas. Nah, jadi penawaran tugas ini kita lihat, teman-teman. Nah, misalnya kita main yang ini, yang ayat, teman-teman, bagian penawaran tugas yang ayat. Nah, jadi kita main ayat, kita install sebuah aplikasi, misalnya aplikasi ini. Nah, kita lihat dulu ada banyak aplikasi yang kerjasama di ayat, teman-teman. Jadi kalau mau gampang dapat koin, yang main di ayat, teman-teman. Cuma kalau males main, jadi kita main yang nggak usah ngapa-ngapain bisa dapat duit, yang tinggal tidur saja. Nah, jadi kalau mau aktif main yang dapat koin banyak dari sini, teman-teman. Nah, terus kita misalnya download puzzle block nih, pop block puzzle. Nah, kita main level 5 dapat 1.400, level 10 2.100, sampai level 1.000 kita bisa dapat maksimal 326.000 koin, dan ini maksimal 1 bulan, teman-teman. Jadi begitu kita download, kita harus kelarin dalam 1 bulan. Tapi ini harus aplikasi yang pertama kali install di HP atau pertama kali dimainkan, teman-teman. Jadi kalau sudah pernah download tidak bisa dapat lagi. Oke, teman-teman. Jadi kalau dalam 1 bulan kita cuma level 500, nggak apa-apa. Kita tetap dapat 31.000 ditambah 21.000 yang level 300, ditambah yang level 200 15.400, ditambah 9.800 sampai ke atas, teman-teman. Jadi kalau bisa kelarin level 500 saja itu nggak apa-apa. Kita bisa dapat koin yang dari level 10 sampai 500 itu totalnya. Jadi itu sangat gampang kan dapat duitnya.
Nah, terus penarikan ini sangat menarik. Penarikan ini bisa di ini bisa di Dana, PayPal, dan OVO. Jadi ini aplikasi ini sangat bagus, sangat enak dimainkan. Jadi kalau teman-teman males main, tinggal tidur saja bisa dapat duit. Jadi cocok untuk kaum rebahan. Nah, jadi penarikan di PayPal minimal 1 dolar dan 3 hari kerja baru bisa ditransfer. Nah, sedangkan OVO dan Dana ini saya sangat saranin. Jadi penarikan wajib di OVO dan Dana, tapi terserah teman-teman kalau teman-teman sukanya di PayPal. Oke teman-teman, jadi saran saya bagusan di OVO dan Dana. Nah, jadi kalau di Dana kita bisa minimal 0,35 dolar penarikan alias 5 ribuan. Nah, jadi kita kena pajak 2% begitu penarikan. Tapi ini OVO dan Dana begitu tarik 1-3 menit langsung ditransfer. Jadi kalau teman-teman dapat 10.000 paling dipotong 200 perak doang. Nah, jadi itu kecil banget pajaknya. Jadi pajaknya cuma 2% doang dari pendapatan kita. Jadi ini sangat terbukti membayar teman-teman. Your Fantastic Pet Magic World Fruit Garden itu saya sudah pernah membuktikan dan itu sangat terbukti membayar. Apalagi aplikasi ini satu developer dengan aplikasi Givi lainnya. Jadi ini sangat terbukti membayar. Jadi kalau teman-teman tertarik, langsung download saja linknya ada di deskripsi atau komentar yang disematkan. Jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan itu semoga sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.